Tuh Andi guys. Jadi kita udah sampai di Jemplang ya guys ya. Jemplang. Yaitu pertigaan kalau ke kanan ke Ranupani, kalau turun ke Bromo. Andi ke Bromo nih guys. Nah di situ ya guys ya. Jadi sebenarnya itu Bromo tapi kenapa kabur dia? Oh, jadi nggak kelihatan. Okay. Yang kelihatan cuma aku. Okay. Ditandai gini ya. Di back on trio. Back on trio. Oke. Lanjut ya. Numpak apa aja ya, Pak? Kita kesini pakai Panther. Apa ayam? Ya gak apa, gak senter ya. Jadi ini tenaga kudanya ya, guys ya. Wih, semangat ya. Oh, tenaga Panther. Tenaga Panther. Iya. Si anget di sini loh. Enak rek anget ya nih. Jadi kok mangsi gane ngono gak anget asli ini. Mancing ni, bengi-bengi. Mancing cak, ya apa cak, kalau lauk. Jadi, ngobong, tak deh, kalau lauk deh. Ini menerapkan materi survival ya, guys. Survival. Survival. Ketika lu masuk pinggirnya, kayak mancing deh, gue. Iya. Bagaimana? Kayak mancing. Mancing, gue. Iya, ini. Ya sih, kayak cekalan. Mancing yang masuk deh. Enggak, copok aneh. Ya. Pagi guys, dan bertemu lagi dengan saya. Jadi pagi ini kita udah ada di Ranu Regulo. Ketambengi. Iya. Jadi kan pagi ini kita menghirup udara segar, dengerin kicauan burung. Don't worry. Nah, gini jawab pertanyaan ini guys. Nah, gini mas. Jadi saya akan menjawab pertanyaan gini. Iya, pertanyaan ini. Langsung aja ya. Langsung aja kedukur nih guys, gak usah izin lagi.
Bisa, langsung aja wis. Oke, sebentar lagi akan saya buktikan. Saya record untuk keliling Danau Rangulo ini. Biar tahu kilometernya berapa. Gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Demi apa ini? Demi konten. Ini. Oh iyalah, demi konten. Kata-kata. Oh, semua adalah jalan. Lewat nih bang. Waduh. Iki apa? Kita nggak lihat bawah ya guys ya. Jadi nggak lihat apa. Waduh. Hanya bawa air. Iki kok malah buruk iki kamera ya bu, bang? Ya, karena tadi di atas ada ya kecelakaan dikit lah. Akhirnya agak ngeblur. Kendaraan baterai anjir. Maaf ya. Kendaraan baterai lali. Wis muruk maneh pas kamera pas pending maneh pas. Halo guys. Ya apa perjalanan nih Bang Bas? Wow, perjalanan kali ini sangat seru ya guys ya. Kayak pernah aku kayak gitu itu. Pas waktu pengembaraan dulu. Lewat di Bang, lewat di. Jadi tadi tuh ke sana muter naik tuh ke puncak tuh ya. Iya. Puncak apa itu jenenge, Bang? Puncak Ranubani. Regulo dong. Oh, Ranu Regulo. Kelihatan tuh semua. Gunung Semeru tuh kelihatan di arah sana, Mas. Moro. Wah, ketok ya iya. Iya, dari sana. Sana turun, terus naik lagi, terus turun lagi sampai sana. Terus muter, terus sampailah di sini. Iya, di sini.
Wah. Eh, jadi jarak yang ditempuh memang pirang kilo, Bay? 1,9 kilo. Jami, jami. Jadi waktu yang ditempuh 1 jam 0,5 menit. Naik. 1 jam 30 dong. Enggak jam setengah. Oh iya. Iya. Detailnya di sini detailnya. Lebih lengkapnya ada di sini ya, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. See you next time, guys. Gak mau kita keliling lagi, komen-komen lah. Komen lagi. Komennya ada di sini. Di bawah sini ya, guys ya. Oke. Okay. Jangan lupa like dan subscribe.